anak atau tuan rumah. Yos, apa kabar bersama Areksi dan juga TIK jelas yang ikut andil. Lewat sentuhan pertama dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Lepas ada Depita dan Cuy. Satu tekanan angkat enak mantap dan satu umpan dengan terlalu dalam saudara-saudara. Tampaknya mampu memecahkan poin di awal perjalanan. 1-0 saja. Lewat 1-0 melintas ada Poltas Tasik Mahgaya. Satu pergerakan dengan luar biasa kembali mencoba lewat racikan. Lepas dengan apa yang terjadi. Tenang angkat apa yang terjadi. Satu tekanannya akan diluncurkan bersama Sinta Ayu. Zau melenceng keluar lapangan dan sementara harus bisa berbuat banyak. Lewat nama daripada Tuan Hajat atau Tuan Rumah di 2-0 saja. Jelas kembali nampaknya mencoba. Lewat 2-0 melintas dengan cukup baik. Satu tekanan dengan tenang angkat dan ning-nang. Satu pergerakan nampaknya masih digacal atau dicerca di barisan paling bontot saja. Lepas dengan apa yang terjadi. Satu tekanan apa yang diluncurkan melintas dengan tenang, enak, mantap dan lepas. Satu mencoba ambar Depi Melasari dan Cacung. Satu tekanan kembali nampaknya pada dijadikan dengan bola tidak sampai dan poin saja. Satu tekanan kembali nampaknya mencoba dengan ning nang. Satu pergerakan lewat Bibah namanya. Zau mencoba larasikan dan kita lihat. Satu tekanan dengan tenang, enak, mantap dan kita lihat dengan Cos Gandos. Masih diganjal, enak, mantap dan lepas. Satu perjalanan dengan luar biasa. Satu perjalanan bersama bocah asal Sumedang Larang. Jauh kembali, hai Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Lewat satu tekanan bagaimana tuan rumah. Yang nampaknya ada Sinta Ayu. Lepas satu pertanda baik masih ke belakang angkat dan lepas ada Cacung. Lepas kembali mencoba dengan satu sentuhan aja masih Cacung dan angkat. Los-losot lebih jauh nampaknya kembali mencoba mendobrak. Lewat siapa di sana kalau sudah Mita. Masih ada Sinta Ayu kembali mencoba mendobrak. Lewat ada Ember tetap menekan dengan cukup tenang dan satu tekanan kembali mencoba dengan ning-ning-ning-ning-nang. Contekan manja. Satu tekanan bocah asal Sumedang sebagai pemain senior. Siapa di sana kembali kalau bukan saudara Sikat. Dan poin 4-5 tersisa. Jauh ke belakang nampaknya kembali masih ada Sinta Ayu. Dengan cukup tenang angkatan cepak-cepak. Aca. Satu tekanan. Atau satu variasi bersama rekan-rekan Poltas. Bersama sponsornya Mega Beton Tasik Malaya Indonesia. Tetap dengan satu sentuhan tajam masih ada Sinta Ayu lepas Rika Tamarahim. Melesat lebih jauh pukulan tajam melontar siapa di sana. Lewat nomor punggung 2. Itu sudah tidak asing lagi nampaknya ke dalam sayap si kulit bundar. Si ibu-ibu terbang lewat Desi. Atau satu akselerasi kembali mencoba sikat angkat. Masih angkat dan indah. Bagaimana sayang seribu kali sayang. Bocah binaan Triple S Ciamis Jawa Barat. Lewat indah Dewi Pertiwi. Satu menekan kembali mencoba dengan satu serangan sulit bundar angkat. Dengan cukup tenang masih. Namun ternyata bola melenceng keluar dan satu keunggulan saja untuk rekan-rekan Poltas Tasik Melayang. Lewat satu keunggulan tajam. Perhatikan suatu saat. Lewat siapa di sana kembali masih. Lewat satu tekanan. Dengan cukup tenang. Lolos dan melesot lebih jauh nampaknya keunggulan tajam lewat nomor 4. Satu tekanan yang coba diberikan dan cukup tenang ada suara Cindy. Dan poin saja 7 sama. Tetap menekan Cindy Maulansi. Satu akselerasi kembali mencoba mendobrak perhatikan sesaat. Lewat siapa di sana ambil sayang. Aduh lepas dan dengan cukup tenang bagaimana angkat dan Jinggelo. Satu tekanan bagaimana yang dipercaya atau di satu menekan lewat si ibu-ibu terbangnya kota Sumedang Larang. Lewat Desi atau Cici Desi. Tetap menekan kembali mencoba dengan satu setengah sekali. Ya Allah. Ya Allah subhanallah la ilallah. Allahu ak. 8 sama tersisa janggal. Satu perhatikan sesaat. Lewat. Satu tekan bersama Mega Beton Neng Ayung. Satu lepas angkat dan Bas. Tetap menekan kembali mencoba dan 1, 2, 3 lewat nomor punggung 2. Lewat si ibu yang tidak kenal lelah. Satu, kalau bocah terbang itu sudah biasa. Ini ibu terbang loh.
Dengan cukup garang, lepas angkat, masih apa yang terjadi? Sikat ce, ece, isi ece. Angkat, namun apa yang terjadi? Nampaknya perhatian sesaat. Angkat ke belakang kembali, mencoba dengan ini, nang. Ya Allah, satu tekanan bagaimana lewat nomor 8. Satu tekanan bagaimana Tasya? 1.18. Tetap menekan 18, nampaknya perhatikan sesaat. Lewat Cici Desi angka. Ada siapa di sana tidak tahu namanya, lepas. Satu tekanan saja. Dan poin kembali mencoba bertambah menjadi 9.10. Tetap menekan nampaknya kembali mencoba berjibaku di hadapan kita bersama. Lewat satu tekanan. Liberonya ada ember. Profesinya terlalu menarik. Open spike bisa, segala bisa sih Atama. Les! Tetap menekan dan satu keunggulan saja poin bergeser. 11.9 nampaknya satu perjalanan hebat. Lewat satu tekanan bersama. Atau dalam acara syukuran. Atau hiburan daripada Areksi dan Neng Ika. Sementara untuk hari besok. Masih tetap kita akan dihibur bersama. Dede Risti Live Musik. Gancene Panturang. Lah satu ancaman bagaimana Sumedang Larang. Kembali mencoba bagaimana angka yang terjadi. Masih Cici Desi. Kembali mencoba, kembali kita lihat apa yang terjadi dengan si kecepak-cepak jen. Tetap satu tekanan bagaimana Voltata Sigmalaya. Dengan poin saja 10-11. Muncul satu pemain daripada Voltata Sigmalaya yang jangan dipandang sebelah matang. Perhatikan sesaat pengkali kembali mencoba merasa di positor baik. Lewat satu tekanan angkatan bagaimana. Niku sadar sekop. Sinta Ayu bocah binaan Pilar Sumedang atau Kerajaan Sumedang yang sudah mulai melesat, merobek, menghantam, mencari satu perjalanan hebat. Hoi, 2012 10 saja. Perhatikan kembali mencoba dengan engine on. Perhatikan lewat R1 yang selalu mengeluarkan korban dan lepas. Ih anjay. Dengan enak, lejat dan man. Angkat, satu tekanan. Ih Allah, Allah. Poin saja 13-10. 13-10 nampaknya kembali mencoba mendobrak lewat satu akselerasi. Lewat Tasyang. Satu pemain perapon atau pendekat juga luar biasa lepas. Angkat Biba. Lepas. Ya masih tetap menekan bagaimana Biba. Keluar nampaknya dan poin saja kedekatan bertambah apa jadi 11-13 saja. Tetap menekan. Juragan Neng Ayu Wandirang. Tetap satu perjalanan, 1 sampai dengan tanggal 12, 6 sampai tanggal 12, Voltas Tasikmalaya juga mendaftarkan diri di Kawali Jawa Barat. Tetap dengan satu akselerasi kembali mencoba, poin 12-13, aduh, ya Allah. 12-13 kembali mencoba, satu menekan dan bagaimana Abang YouTube, aduh gagal fokus karena saya memakai kacamata saja. Tetap menekan angkatan gigereng sengke di akhir as. Lepas satu ancaman dan cepak-cepak jad. Angkat. Satu bagaimana? Ayah kene. Kumaha sih teh? Angkat. Tetap menekan bagaimana angkatan los. Satu tekanan yang coba diberikan lewat setter andalan. Dan kembali mencoba dengan satu poin saja bertambah menjadi 14-12 saja. Total penekan di 14-12. Satu tekanan apa yang terjadi angkat. Cacung. Nampaknya bagaimana Cacung. Yang sementara beberapa bulan ke depan akan menjadi orang Ciamis Jawa Barat. Yang bertetangga dengan satu kota dengan saya. Total penekan bagaimana. Satu perhatikan 13-14 terlihat janggal. Areksi MC perhatikan. Namun satu perekan kembali mencoba dengan satu akselerasi. Di mana engine on atau keep star yang sudah mulai dikibarkan. Perhatikan sesaat 15-13 saja. Nampak perjalanan kembali poin bertambah menjadi 16-13. Satu tekanan sangat pengalaman yang sangat luar biasa.
depan, belakang, kanan, kiri, haliku aing. 18, 14 kembali mencoba dan si i. Aduh Indah. Ih si Indah ya Allah. Satu poin saja bertambah menjadi 19, 14 tersisa. 19, 14 kembali mencoba. Satu serangan yang coba diincar. Angkat yang dituju. Tetap menekan kembali mencoba dengan satu serangan sulit bundar angkat dan gandos. Melejit atau melesat lebih jauh dan satu pertahanan hebat. Satu kedudukan saja poin bertambah menjadi 15, 19. Yes, tampaknya 15-19 menekan lewat Faltas Tasik Magaya. Zau mencoba dan cikan dan ledakan lewat Tuan Terbatan Choice. Satu tekanan kembali mencoba dengan Ning Nang. Angkat satu serangan lewat Depita. Satu buat dengan luar biasa bersama Faltas Tasik Malaya. Dan poin saja 3 poin akan ditempuh lewat 16-19 saja. 3 poin kembali menekan dan mencoba. Satu tekanan yang akan diusulkan dengan tenang, enak, mantap sama Tantan Choice. Satu bola cepat kembali nampaknya mencoba lewat libero andalan Voltas Ambadet Melasari. Nampaknya bola yang tidak berhasil diselamatkan dan 20-16 saja. Lepas lewat serangan kembali angkat tuan rumah. Satu tekanan kembali dengan cukup jauh. Lagi-lagi nampaknya di satu poin menjadi 21-16 menekan. Satu serangan kembali akan diluncurkan dengan satu pergantian pemain nampaknya masuk dan melintas dengan cukup baik. Satu serangan Cici Desi. Lepas senang, enak, mantap. Satu gerak tipu daya mampu dipantau. Lagi-lagi nampaknya lewat Sinta Ayu. Satu poin kembali menjadi 22-16 saja. Kembali mencoba lewat Rasikan dan 22-16 menekan. Zau mencoba dengan tekanan. Angkat, enak, mantap dan cheese. Satu terlalu dalam kembali mencoba dengan lampu kuning yang sudah mulai menyala. 23-16 saja. Satu serangan yang akan diusulkan kembali dengan cukup tenang. Angkat mencoba racikan dan satu ledakan. Depita kembali nampaknya mampu dipantau dan mencoba dengan Ning Nang. Satu pondasi nampaknya Indah lepas. Angkat enak. Satu kembali dengan racikan dan ledakan dengan Toy. Satu serangan kembali dengan Ning Nang. Oh. 24-16 saja. Yes, kembali nampaknya 24-16 lewat Tuan Hajat atau Tuan Rumah Cici Desi. Lepas senang, angkat. Satu serangan Devita mampu diganjal dan 25-16 saja. Reng Sengkun.